Keren banget guys, sekarang game yang seperti ini udah bisa ngasilin uang, apalagi bisa sampai ngebayar ratusan ribu rupiah. Kalau penasaran dengan gamenya seperti apa, yuk langsung aja simak videonya. Hai guys, UI Channel lagi ngadain giveaway lagi dengan hadiah 2 HP lagi yang jauh lebih bagus. Ada HP Samsung dan juga ada HP Redmi. Tapi nggak cuma 2 HP aja, UY Channel juga menyiapkan uang jutaan rupiah. Kalian bisa tonton video giveaway-nya yang ada di deskripsi video ini. Yuk langsung aja ikutan giveaway-nya, semoga beruntung ya. Hasil uang 2023 terbukti membayar. Hai guys, balik lagi dengan aku Winda Fai di UY Channel. Hari ini kita akan ngebahas game penghasil uang yang bisa dicairkan ke Dana dan beberapa e-wallet yang lainnya ya. Kalian pasti mau kan bisa dapatin uang gratis setiap harinya, entah itu recehan kayak puluhan ribu ya, atau bisa dapat juga 100 ribu bahkan lebih ya dalam satu hari. Nah, kalian lihat aja nih guys, untuk riwayat transaksi uang yang masuk ke saldo Dana aku per tanggal 1 September udah dapet lumayan ya. Jadi nggak tentu nih, dalam satu hari bisa dapetin ratusan, bisa dapetin puluhan, tergantung dengan seberapa banyak game yang kalian mainkan. Sebelum kita bahas gamenya, bagi kalian yang belum subscribe UY Channel, di subscribe dulu ya guys. Terus kalian bisa masuk ke grup Telegram UY Channel, caranya tinggal klik link saja yang ada di deskripsi video ini. Nah, kalau udah masuk grup Telegram, silakan kalian scroll-scroll sampai ketemu pesan kayak gini nih guys. Silakan kalian install, karena itu adalah game penghasil uang yang bisa ngebayar kita Rp50.000 per harinya dari aplikasi M-Rewards ya. Nah, terus kalian juga bisa nih cek pesan tersemat di grup UY Channel kalau kalian mau dapetin uang ratusan ribu rupiah cuman pakai aplikasi Neobank. Jadi aplikasi Neobank ini udah ngebayar aku dari tahun 2021 sampai sekarang masih ngebayar ya. Kalian bisa cek tutorialnya di sini. Terus ada juga banyak banget grup bukti-bukti penarikan yang sudah aku share di grup ini. Jadi silakan kalian cek ya. Nah, sekarang langsung aja kita bahas game penghasil uangnya. Kalau kalian mau install, kalian bisa langsung cari aja gamesnya itu di Play Store. Ketik di handphone kalian Jelly Crush ya. Nah, terus kalian bisa install yang ini yang ada logo Dana plus ada tulisan uangnya ya. Nah, game yang itu udah di-download sebanyak 50 ribuan download dari teman-teman. Sudah lumayan, tapi karena peminat game penghasil uang ini jutaan pengguna, jadi ini nominalnya kecil ya. Silakan kalian install gamesnya. Kalau sudah, langsung dibuka tampilannya seperti ini ya. Nah, cara mainnya gimana? Jadi ada beberapa misi ya di games ini. Yang pertama kita bisa bermain games, yaitu tinggal klik saja warna yang sama. Langsung aja kalian klik-klik kayak gini. Terus kalau misalnya dapetin hadiah ya, kalian bisa klik terima. Nanti diberikan video iklan yang berdurasikan 15-30 detik. Jadi di game ini ada dua macam nominal yang bisa kita tarik ya. Nah, setelah video iklan ini akan kita bahas. Jadi kita tunggu dulu video iklannya selesai. Nah, saldonya langsung masuk ke pojok kiri atas. Jadi di games ini ada dua macam saldo, ada saldo koin, ada juga saldo rupiah, yang dimana kedua saldo tersebut bisa kita cairkan. Yang pertama kita bermain dulu di gamesnya ini teman-teman. Nah, untuk di main gamenya ini itu random, bisa dapetin saldo koin, bisa juga dapetin saldo rupiah kayak tadi. Nah, di sini kalian juga bisa klik terima untuk mengambil uangnya atau saldo koin dan rupiahnya ya. Nah, setelah kita menyelesaikan level pun nanti juga bakalan dapetin saldo kayak gini, random bisa dapetin saldo koin atau bisa juga saldo rupiah. Silakan klik terima. Nah, berikutnya kita masuk ke misi lainnya di bagian aktivitas. Kalau di aktivitas ada tiga macam tugas yang bisa kita kerjakan ya. Yang pertama ada tanda. Tanda itu kayak kita check-in setiap harinya. Per harinya itu beda-beda saldo koin yang bisa kita terima. Jadi silakan kalian klik masuk sekarang. Oke, nah saldonya itu langsung masuk ke saldo koin ya. Berikutnya kita masuk ke bagian tugas harian. Nah, di sini kalau tulisannya udah ada tulisan terima, langsung diambil.
tanpa menonton video iklan ya. Nah, lumayan banyak ya yang bisa kita kerjakan untuk di tugas harian. Terus ada juga tugas undang teman. Di bagian undang, kalian tinggal nge-share kode yang kalian punya. Caranya cukup klik bagian ini. Pokoknya di di-share aja kode yang kalian punya ke seluruh sosmed. Terus ada juga nih bagaimana cara menghasilkan uang untuk mengundang orang. Jadi ketika kalian mengundang orang, orang yang kalian undang tadi harus melakukan penarikan pertama kali. Nah, setelah itu barulah kalian bisa mendapatkan saldonya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk sistem mengundang temannya. Nah, jadi untuk melakukan penarikan selanjutnya kita langsung bahas saja di menu saldo koin, langsung diklik aja. Untuk saldo koin minimal penarikannya itu adalah Rp1.000 ya teman-teman ya. Rp1.000 sampai dengan nominal Rp15.000. Untuk penarikannya bisa ke Dana atau ke Shopee Pay. Nah, silakan kalian kumpulkan saldonya itu minimal 6.667 koin. Terus di saldo yang rupiah di sini ada juga. Kalau di sini saldonya itu kita terima ketika kita sudah bermain di games ini selama 30 hari. Jadi jangan lupa nih untuk masuk terus ke gamesnya untuk melakukan penarikan. Nah, jadi untuk penjelasan dari aku tentang games Jelly Crush sampai di sini aja. Kalian bisa cobain sendiri gamesnya dengan cara install sekarang gamenya. Berikutnya, aku akan ngebahas game yang sudah pasti ngebayar, yaitu nama gamenya adalah Easy Blast. Kalian bisa klik langsung, linknya di deskripsi ya. Tapi sebelum kalian install gamesnya, kalian bisa tonton dulu tutorial dari sekarang. Ini adalah tampilan dari game Easy Blast. Kalian bisa install aplikasi ini dengan cara klik linknya ada di deskripsi video ini. Untuk menghasilkan uang di game ini ada dua macam. Yang pertama, kalian bisa bermain game seperti ini. Setelah kalian bermain game akan mendapatkan uang tunai kayak gini. Silakan kalian klik get untuk ambil uang tunainya. Terus uang tunai tersebut bisa kita cairkan di pojok kiri atas. Tapi sayangnya penarikan di sini hanya bisa di angka Rp50 saja ya. Selebihnya ini nggak bisa. Kalau kalian mau bermain di misi yang kedua, kalian bisa undang teman di bagian misi invite friend-nya. Karena per satu orang yang kita undang itu dibayar hingga Rp4.600. Kalian bisa langsung klik share atau klik bagian copy link. Mantul banget kalau bisa berhasil mengundang orang. Aku udah mengundang banyak orang sehingga saldo aku berada di angka Rp136.000. Untuk penarikannya bisa ke Dana, OVO, dan ke GoPay. Minimal penarikannya Rp1.500. Karena aku selalu melakukan penarikan di angka Rp150.000 dan saldo aku belum mencukupi, aku akan tunggu dulu saldonya itu full baru bisa narik. Dan aku akan nunjukin ke kalian catatan penarikan aku di game ini. Bisa dilihat semua penarikannya sukses, semua penarikannya landing teman-teman ya. Dengan nominal Rp150.000 ya. Nah, game ini benar-benar mantul banget. Kalau kalian tertarik untuk menggunakan game ini, yuk bisa langsung aja klik saja. Linknya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya, aku akan ngebahas aplikasi penghasil uang yang bisa ngebayar kita sebesar Rp500.000. Nama aplikasinya adalah aplikasi Novella. Baca novel dapat uang. Misi dari aplikasi ini lumayan banyak. Kalian bisa membaca novel, ada check-in, ada misi yang lainnya, dan ada misi undang teman. Kalau kalian mau daftar di aplikasi ini, kalian bisa langsung aja klik linknya ada di deskripsi video ini. Setelah itu kalian daftar, dan jangan lupa juga untuk memasukkan kode undangan di bagian sini kalau kalian pengen dapetin 30.000 poin secara gratis. Kodenya juga ada di deskripsi video ini. Bisa dilihat aja saldo aku 20 juta poin. Untuk melakukan penarikan, kita langsung klik bagian menebus dan minimal penarikannya itu hanya Rp120.000 aja. Penarikannya bisa ke Dana, FF Diamond atau ke GoPay. Nah, biasanya aku melakukan penarikan itu di angka Rp500.000. Jadi saldonya akan aku tunggu dulu sampai 30 juta poin. Nih, 20 juta poin itu sama dengan Rp345.000. Aku akan nunjukin ke kalian catatan penarikan aku di aplikasi Novella.
Bisa dilihat masih satu lagi yang belum cair ke Dana, karena untuk penarikannya itu minimal 5 hari kerja sampai dengan 7 hari baru uangnya itu cair. Tapi emang beneran cair banget ke Dana, guys. Bisa dilihat aja nih per tahun 2023 aja udah dapat lumayan banyak ya, guys. Yuk langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Untuk informasi dari aku tentang aplikasi penghasil uang cukup sampai di sini aja, dan video aku sampai di sini aja ya, guys. Bye bye, see you on my next video.